warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarmu? Semoga saudara lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Selamat datang di Siantara Seni bersama Bu Ipit. Tema kita minggu ini adalah alam semesta dan subtemanya adalah benda-benda langit. Teman-teman tahu kan benda-benda langit itu apa saja? Iya, benda-benda langit itu banyak Bu Ipit. Nah ini sebagian dari mereka. Ini Bu Ipit kasih dua kegiatan nih. Pertama adalah usap abur bulan, usap abur krayon bulan. Bagus kan? Nanti Bu Ipit kasih tutorialnya. Kemudian yang di buku seni kalian, buku seni semester 2, kalian menggambar benda-benda langit, ada contohnya. Kalian menggambarnya di buku seninya ya teman-teman. Kalau Bu Ipit sih menggambarnya bulan. Kalian mungkin bisa bintang, bumi, planet yang lainnya. Ada contohnya teman-teman. Kalau Bu Ipit bulan saja, nanti Ibu kasih tutorialnya. Teman-teman, mari sama-sama kita mengikuti tutorialnya ya. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita membaca doa teman-teman. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Kita berdoa, berdoa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahilah ilmuku dan berilah kefahaman kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Nah, usap abur krayon bulan ini yang dibutuhkan hanya pola bulan krayon warna kuning. Nanti akan seperti ini. Nah, caranya kita cari tempat yang kosong ya. Nah, kita warnai pinggirnya pola bulan ini, teman-teman. Sampai penuh. Sudah. Kemudian kita bersihkan dulu ya. Masih ada terikat. Tangan kita boleh pakai jempol, pakai penunjuk, pakai jempol boleh. Boleh pakai tunjuk boleh. Pelan-pelan ya. Ini disebutnya diusap abur namanya. Kalian boleh pakai warna yang menurut kalian bagus. Misalnya oranye, tapi karena bulan itu kuning, lebih baik pakai yang kuning. Ya. Kalian bisa mencobanya lagi di rumah dengan mungkin sama adik, sama kakak. Tidak hanya bikin satu, tapi kalau Bu Ipit butuhnya kalian bikin satu saja sudah bagus ya. Itu sudah ikut kegiatan Bu Ipit di seni. Katanya sepertinya udah cukup enak ya. Nah, seperti ini saya. Selamat mencoba. Teman-teman, kali ini kita menggambar benda-benda langit
Kali ini Bu Ipik pilih bulan. Kalian bisa menggambarnya di buku seni semester 2 halaman 26. Di sini Bu Ipik pakai pulpen ya. Kalian boleh pakai pensil. Pakai pulpen biar kelihatan sama kameranya. Nah, caranya aku Bu Ipik bikin bulan. Kalian boleh bintang, kan di situ ada 4 ya benda langitnya. Bulan, bintang, Merkurius sama bumi. Kali ini pakai kita mewarnainya pakai pensil warna. Ya, kuning boleh enak ya. Nah, bulan itu diidentik warnanya memang kuning. Oke, tadi ya sayang. Benda-benda langit ini sangat bermanfaat untuk kita, Nak. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Karena Allah sayang sama kita. Yang menciptakan makhluknya. Ya. Coba nih kalian. Wah, ternyata kalian bisa membuat apa ini namanya? Bulan. Nah, seperti ini bulan kalian. Selamat mencoba. Alhamdulillah, kegiatan hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Assalamualaikum. Dadah.